Toyota Innova punya nama baru, dan yang bikin kaget bakal menggunakan penggerak roda depan. Nah, bagaimana ini buat penggemar penggerak roda belakang? Apakah minat dengan Innova terbaru ini? Generasi baru Toyota Innova yang sedang disiapkan di India akan memiliki nama baru, yaitu Innova Hycross. Nama ini disebut media otomotif India sudah dipatenkan di sana. Hal baru pada Innova terbaru bukan cuma soal nama. Innova Hycross juga disebut memiliki sistem gerak roda depan, teknologi hybrid, dan tak ada pilihan mesin diesel. Nah, dengan demikian Innova versi lama bermesin diesel bakal naik harganya untuk pasaran mobil second. Beda dari Innova yang saat ini yang dirancang menggunakan sasis ladder frame IMV seperti Fortuner dan Hilux, Innova Hycross dipercaya berbasis Toyota New Global Architecture atau TNGAC. Wheelbase dikatakan sekitar 2,85 meter ini lebih panjang 10 cm dari Innova. Platform baru dipercaya bakal membuat Innova Hycross ini lebih enteng dari sebelumnya dan ruang kabin lebih luas. Sementara ciri khas desain eksterior kemungkinan mirip Veloz yang sudah dijual di Indonesia. TNGAC juga dikatakan bikin sistem gerak pada Innova Hycross berubah menjadi kedua roda depan. Soal mesin disebut memakai bensin 2000cc strong hybrid berteknologi Toyota Hybrid System 2 ini dengan dua motor listrik. Tak ada opsi mesin diesel yang kemungkinan karena kerja motor listrik dirasa mencukupi buat memuaskan hasrat torsi mesin diesel. Innova Hycross bakal menjadi produk lanjutan Toyota di India usai meluncurkan mobil baru urban cruiser Highrider pada bulan lalu. Innova Hycross diperkirakan meluncur pada akhir tahun ini atau awal 2023.